Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam anak yang baik lagi cerdik, dan salam ambil peduli bina hubungan cipta kejayaan, dan salam SMK Seri Ampangan namamu dijulang. Apa khabar anak-anak SMK Seri Ampangan? Cikgu harap dan cikgu doakan semua anak-anak berada dalam keadaan sihat dan bersedia untuk menghadapi sesi persekolahan yang akan datang. Buat sementara waktu, anak-anak masih berada di rumah dan menjalani PDPR. Ya? Jadi, cikgu doakan anak-anak sentiasa gembira menjalani kehidupan di rumah dan menjalani PDPR bersama dengan guru-guru. Jadi, anak-anak, kita perlu menyambut Hari Kemerdekaan tidak lama lagi, iaitu pada 31 Ogos 2021. Jadi di peringkat sekolah, walaupun anak-anak tidak berada di sekolah, kita perlu buat persediaan untuk menyambut Hari Kemerdekaan kali ke-64 negara Malaysia yang kita cintai. Di peringkat sekolah, kita menyambut Hari Kemerdekaan setiap tahun, ya, sebagai satu cara kita menghargai kemerdekaan yang kita kecapi di Malaysia. Jadi di peringkat sekolah, kita akan melaksanakan aktiviti-aktiviti dan program-program Hari Merdeka bermula daripada 16 hari bulan Ogos sehinggalah 10 hari bulan September, iaitu dalam tempoh masa 1 bulan. Jadi pelbagai perancangan dan aktiviti telah disediakan untuk anak-anak mengambil bahagian dan seterusnya, ya, diberikan sijil-sijil penyertaan. Ya. Untuk menjadi sebuah negara yang berjaya, sesebuah negara memerlukan masyarakat yang sentiasa berilmu, berakhlak dan penuh dengan sifat keperimanusiaan yang disulami dengan kasih sayang dan prihatin antara satu sama lain. Setiap warga negara dari kecil hingga dewasa mempunyai peranan dan tanggungjawab sebagai seorang murid sekolah yang diberi infrastruktur yang lengkap untuk belajar, dan kita haruslah bersyukur dan berusaha dengan gigih untuk mencapai cita-cita. Murid-murid SMK Seri Ampangan yang disayangi, sebagai generasi muda pada hari ini, saya percaya kamu semua memang kurang arif mengenai peranan dan erti kemerdekaan sebenar. Pada zaman sekarang, erti kemerdekaan bukan sekadar bebas daripada penjajahan secara fizikal semata-mata, tetapi kita harus sentiasa berwaspada dan menghindari penjajahan mental melalui pengaruh-pengaruh negatif serta amalan-amalan yang merosakkan negara. Murid-murid sekalian, kalau kita lihat senario sekarang, banyak krisis yang berlaku seperti bencana alam, peperangan, kekurangan makanan dan juga pandemik COVID-19, di mana ramai anak-anak di luar sana kurang bernasib baik berbanding anak-anak SMK Seri Ampangan yang hidup di Malaysia, di mana kita masih lagi dapat hidup dalam keadaan aman damai, sempurna serta masih lagi dapat menjalani PDPR di rumah. Nasib kita di sini memang jauh lebih baik jika kita bandingkan dengan negara-negara lain. Jadi sepatutnya kita bersyukur menjadi rakyat Malaysia dan kita terus tetapkan semangat kita supaya kita berjaya menghadapi pandemik COVID-19. Murid-murid perlulah sentiasa berusia untuk mengadaptasikan pendidikan dalam bentuk norma baru, sentiasa menjaga SOP yang telah ditetapkan. Sebelum saya akhiri ucapan saya mengharapkan agar kita sama-sama
dapat menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan di peringkat sekolah dengan menyertai segala aktiviti yang dianjurkan oleh bidang sains sosial yang diketuai oleh Cik Nancy dan guru-guru dalam bidang sains sosial. Jadi saya juga berharap supaya anak-anak dapat mengibarkan jalur gemilang di rumah sendiri sebagai tanda rasa cinta kita kepada negara. Jalur gemilang adalah lambang kedaulatan dan kemerdekaan negara. Murid-murid juga diingatkan supaya sentiasa mengikuti dan mematuhi SOP pandemik COVID-19 supaya kita bebas dari penyakit ini. Jadi sentiasa amalkan memakai pelitup muka, menjaga jarak antara satu sama lain, memakai hand sanitizer dan juga mematuhi arahan-arahan lain. Semoga sambutan Hari Kebangsaan kali ke-64 ini memberi makna yang sangat berharga kepada kita dan kita sama-sama dapat menghentikan penyebaran COVID-19 di negara kita. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sehingga kita berjumpa lagi. Jaga diri anak-anak. I'm indeed proud that on this the great. Kami akan sentiasa mengingatnya dengan kesyukuran, kata Perdana Menteri dalam ucapannya. Bantuan yang telah kami terima dari Great Britain dalam perjalanan menuju kemerdekaan. Dengan nama Allah yang Maha Murah, yang Maha lagi Maha Kasihani, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Kuala Lumpur, 31 hari bulan Ogos tahun 1957. Merdeka! 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 Merdeka!